Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran Bahasa Inggris pertemuan ketiga. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah sebelum belajar, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mendengarkan dan menirukan guru, peserta didik dapat mengartikan ucapan salam dengan benar. 2. Setelah menyanyikan lagu yang dicontohkan guru, peserta didik dapat mengartikan ucapan salam dengan benar. Hari ini kita masih belajar tentang greeting ya anak-anak. Listen and follow me. Dengarkan dan ikuti Bu Guru. Good morning, artinya selamat pagi. Good afternoon, artinya selamat siang. Good evening, artinya selamat malam. Good night, artinya selamat tidur. Goodbye, artinya selamat tinggal. Kita ulangi ya. Good morning, ikuti Bu Guru. Good morning, ya. Artinya apa? Selamat pagi. Good afternoon. Ikuti Bu Guru. Good afternoon. Artinya apa? Selamat siang. Ya. Good evening. Good evening. Ikuti Bu Guru. Good evening. Artinya apa? Selamat malam. Selamat malam. Good night. Artinya apa? Selamat tidur. Ikuti Bu Guru dulu. Good night. Good night. Artinya apa? Selamat tidur. Goodbye. Ikuti Bu Guru. Goodbye. Goodbye. Artinya apa ya? Selamat tinggal. Oke. Supaya lebih mudah menghafal artinya, kita nyanyikan lagi lagu kemarin ya. Masih ingat? Let's sing the song. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Lagu yang pertama. Good morning everybody, how are you? I am fine. Good morning everybody, how are you? I am fine. Satu kali lagi ya. Good morning everybody, how are you? I am fine. Apa artinya? Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya baik-baik saja. Lagu yang kedua. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Selamat malam. Good night itu, selamat tidur. Good night itu, selamat tidur. Oke, sudah hafal ya? Kerjakanlah tugas hari ini di buku tulis. Kerjakan sesuai kolom ya anak-anak. Artikanlah kata di bawah ini. Number 1, good morning. Number 2, good afternoon. Number 3, good evening. Number 4, good night. Number 5, goodbye. Demikianlah pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. See you later. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.